Ya, bagi saya gol awal ataupun lewat bukan satu masalah bagi saya. Ya, separuh masa pertama kita dibolosi dengan gol-gol mudah. Kelemahan kita sendiri, kelekaan kita sendiri, di mana seperti saya katakan, pertahanan tidak bermain seperti mana yang selalu kita lalui, dan ini menyebabkan pasukan Terengganu yang mempunyai barisan serangan yang cukup baik, di mana mereka menyempurnakan peluang-peluang yang mereka ada. Tidak ada risiko atau apa yang saya fikirkan, ini barisan terbaik di mana mereka telah bermain, di mana tidak ada alasan di sini, di mana pemain-pemain yang diturunkan, di mana ini harus diterima sebagai satu pasukan di mana kita tewas dengan kelekaan kita, kelemahan kita, di mana kita menampakkan pasukan Terengganu lebih baik. Terutama apabila gol-gol yang begitu mudah. Agak terlambat ya. Apabila kita dibolosi 4 gol pada separuh masa pertama, jika satu ataupun dua kemungkinan berbeza dan peluang yang kita ada kita gagal menyempurnakan pada separuh masa kedua, dan ini dah tentu akan menyukarkan lagi apabila kita bermain di likas. Ya, kita tak boleh berputus asa, di mana di sini kita harus balik dan mempunyai perancangan bagi memastikan kita mampu bersaing dan cuba mendapatkan gol-gol yang diperlukan. Ya, bagi saya gol awal ataupun lewat bukan satu masalah bagi saya, tetapi kelekaan kita, kelemahan kita, di mana kita tidak mengawal keadaan dengan begitu baik, ini menyebabkan gol-gol mudah. Ya, bagi saya itu tiga gol yang berada dalam masa 5 ataupun 10 minit. Kita harus kekal fokus sentiasa walaupun dibolosi. Ya, mungkin kita ambil mudah, di mana kita tahu sebelah kanan terutamanya di sebelah Akia dan juga back kanan yang Terengganu miliki yang mempunyai kepakaran daripada segi overlapping. Jadi ini kelekaan kita di sebelah kanan yang menyebabkan kita dibolosi. Kalau kita ikut tengok jumlah gol agak besar ya, yeah? Kita perlu realistik di sini, tetapi seperti saya katakan, tak ada yang mustahil, di mana kalau kita mengikut perancangan kita dengan lebih baik di Kota Kinabalu, contohnya kalau kita mendapatkan gol awal, kita mendapatkan gol kedua, dah tentu akan memberi banyak motivasi, tetapi itu bukan bermakna kita akan layak dengan dua ataupun tiga gol, tetapi kita perlu memikirkan cara yang terbaik untuk kita kekal bersaing apabila whistle bermula di Kota Kinabalu. Saya tak mengambil ini sebagai satu faktor-faktor lain, di mana mereka telah menunjukkan prestasi yang cukup baik sepanjang musim maupun musim yang lalu dengan banyak faktor, tetapi hari ini kita tewas dengan kita harus menerima kekalahan ini dengan kelemahan kita, di mana kelekaan kita, dan kita harus bangkit. Itu yang perlu kita lakukan.